Suasana haru menyelimuti rumah duka satu keluarga yang tewas dalam kebakaran sebuah ruko di Pasar Malimping, Lebak, Banten, Kamis dini hari. Ayah, ibu, beserta dua orang anak terjebak dalam ruko yang juga menjadi tempat tinggal para korban. Naas, saat ruko terbakar hebat, seluruh korban sedang tidur pulas sehingga tak sempat menyelamatkan diri. Tiga orang tewas seketika, satu korban lain sempat menjalani perawatan. Pemakaman satu keluarga ini dilakukan Kamis siang tak jauh dari kediaman korban.